Halo guys, jangan lupa di subscribe dan di like video ini ya guys. Ini panen petani kelulut memanen madu. Nah, ini kantong-kantong madu ini disedot dengan mesin sedot madunya itu. Tinggal sedot aja di kantong-kantong besar. Ini panennya melimpah ini. Nah, ini mesin sedang bekerja ya. Untuk menyedot kantong-kantong madu ini dan madunya langsung masuk ke dalam tabung yang di ujung selang ini. Ini guys cara kerja petani setelah musim panen tiba. Ini banyak kantong-kantong yang sudah berisi ya guys hasil kerja madu. Nah, ini sekarang petani sedang memanen hasilnya. Lumayan. Ini madu bagus untuk kesehatan. Banyak kali khasiat yang bisa dibutuhkan untuk tubuh manusia. Ini madu asli guys, kental. Nah, ini enggak main-main guys. Ini betul-betul kental dan alami. Ini rasanya luar biasa, lihat itu. Lihat itu guys. Ya guys. Oke guys, ini benar-benar kental guys. Nggak boleh, tapi kita nggak rugi guys. Nah, lihat ini guys, ini asli, warnanya luar biasa. Ini madu asli kelulut. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya guys ya, ini Pak Delami makin tambah bugar guys ya. Ini madu yang sudah di packing dalam botol kecil seperti ini, botol plastik. Ini lihat warnanya, ini kuningan emas. Ini rasanya manis-manis dan sedikit agak asam. Memang bulan 1, bulan 3 cita rasa madunya itu memang seperti itu ini ya. Ini saya letakkan di atas sarang. Nah, ini di bawahnya ini. Nah, ini guys, ini sarang kelulut. Nah, ini dibentuk seperti ini, di bawah pohon tua itu, di atas dikasih topping. Ya, ini ditutup dengan terpal plastik yang sudah dibungkus seperti ini ya, supaya aman, madunya nyaman di dalam sarangnya. Ini sarangnya dan ini yang di atas ini hasilnya. Demikian, ini mudah sekali peternakan madu kelulut ini. Buka topping. Ada mesin sedot lagi. Masukin botol udah siap kan? Mantap. Jadi apa susah-susahnya kita bilang kan mau bertani? Iya. Luar biasa. Sarang nih ya. Topinya. Nah, tuh coba dibuka topinya. Jadi guys, ini ganas nih guys. Kalau yang ini kantong madunya yang kayak ini juga. Nah, ini kantong madunya Pak Lea. Yang mana Pak? Maaf nih Pak ya. Ini kantong madunya nih Pak, besar nih kantong madunya nih Pak. Oh ya. Coba dirasakan apa Pak? Cilek. Guys, ini kami langsung di kantong madu minum madu guys. Ini enggak main-main guys. Nah, ini guys ya. Nah, ini. Ush, lihat tuh guys meleleh. Masyaallah. Mantap guys. Nah, ini langsung minum di sarang. Cicipinya. Kelulut hitam dengan kelulut lain beda juga. Munyo kelulut hitam aja hana tersentuh tangan aja maduji. Karena sistem ini bukan sistem peras. Ini sistem sedot. Nah, tapi munyo yang model sistem peras ini lagi nanti kelulutnya orang lagi uno no aja ba. Tampang aja ke tampang no. Sistem ini sistem peras. Nama menyanyi mana Pak? Jenis pertama kalau macam tu yang kamu budidaya ini kan haji hana Pak? Hana tersentuh tangan ya Pak? Memang menarawap ini model pakai sedot nah? Sedot malah tu langsung masuk botol Pak? Iya. Wis sangat alami guys. Yang kali lampu mana Pak kan jadi yang tidak kebetulan kan. Nah, ini hasil madunya guys. Ini ada warna hitam dan ada yang kuning emas. Ini pasukan kelulut sedang keluar dari sarangnya untuk mencari
sari-sari pati makanan, sari dari bunga-bunga sari patinya. Makanannya ini guys, pasukan keluar untuk membawa nanti hasilnya madu. Dukungan, dukungan dan dorongannya sangat penting. Ini kan madu kelulu itu sukanya dengan pohon-pohon seperti ini, pohon rambut, pohon mangga ya guys. Ini ada pohon rambutan, dia kalau ada pohon rambutan sama pohon mangga itu ya, apa penghasil pohon madunya lebih cepat. Ini memang mau dia. Di sini sangat cocok sekali untuk budidaya madu kelulut guys. Nah ini Pak Ali sudah siap perangkatnya. Ini mau nyedot. Bahan-bahannya apa aja tuh Pak Ali? Baju, ini mesinnya. Kita pakai baju dulu Pak ya. Iya. Kita lihat nih pemakaian baju. Ini bajunya biar. Ini bukan kotor, ini getah ini. Yang hitam-hitam disimpan ya Pak Ali? Pak Ali yang hitam-hitam harus disimpan ya seperti ini. Jangan dipakai ya? Oh, enggak masalah. Oh, enggak masalah. Ini bukan kotor ini, Pak. Iya. Oh, ini bukan kotor ya, guys. Ini getah. Ya, bagi tadi, bagi ini getah. Memang bagi karena ibu kaji, Pak. Oh, karena lagi. Ya. Kita pakai baju dulu. Iya, biar aman. Iya. Untuk pengaman. Nah, ini perlindungan untuk panen madu harus pakai semuanya siap. Ini ada Pak Mukim, ini Pak Mukim. Ini Pak Ali, masternya kalau madu kelulut. Nah, ilmunya banyak. Ini sangat cocok kalau siapa-siapa yang mau budidaya madu kelulut. Bisa Pak Ali bersedia menjadi narasumber. Siap latih. Nah, ini mau panen sekarang. Oke, kita menuju ke lokasi tempat sarang minat berada, basahit atau kelulut. Ini nggak ingat suhu, ini suara mesin ya guys. Mesin sedot. Oke, itu awal-awal ini rumah. Kompanya besar. Ini sarang kelulut. Kita buka Pak ya. Siap. Kita jangan mendekat ini. Jangan terlalu dekat Pak ya. Ya, jangan dekat-dekat ya. Karena itu mau panen, jadi kita harus jauh. Ini yang sama. Itu pertama kali enggak. Ya, jangan terlalu dekat guys. Karena itu minyaknya keluar itu guys. Tapi kalau ada gegangnya itu Pak, ini nggak apa-apa Pak. Itu awalnya aja, jangan terlalu dekat. Yang ambil video harus dekat lah. Tidak bisa guys, terlalu dekat. Baik di kita menghindar. Itu berdar, berani ambil resiko. Itu guys ya. Itu lagi panen guys. Jadi nggak bisa kita dekat kali. Itu pinjam dua penyaran. Hicok set. Ini guys, kita sedang panen madu kelulut guys. Ini kalau panen jangan terlalu dekat, banyak pasukannya. Kita menghindar saja guys. Kita panen kelulut. Cara sedapnya, kemudian kita sana. Depan situ, depan. Yuk kita ambil sana.
murah nampol tiap hari. Jutaan pilihan murahnya nampol. Inilah cara panen madu kelulut, guys. Nah, itu. Sudah, Pak, ya, di sini sudah siap, ya. Oke, siap. Oke. Ya. Oke, Pak. Selesai panen satu sarang madu kelulut. Lama dengan terlalu lama, Pak. Ya. Ini satu sarang madu kelulut selesai dipanen. Dipasang balik topingnya. Oke, kita harus menjauh karena yang masih bersari dia. Oke, guys. Ya, Jir, nyontong. Ah, nyontong. Oke, siap. Ya, ini uji coba. Nah. Siap panen satu sarang kelulut.